kurang berhasil ya, karena ada kata-kata kecoanya. Tatiana langsung ngejerit. Gak suka, dia gak suka. Iya, gak apa-apa. Berarti dia perempuan seutuhnya. Mana ada perempuan yang suka kecoa? Mumu, koleksi. Aku gak doyan kecoa. Aku gak koleksi dong. Aku pikir Mumu. Lo kan dimakanin teh, Mumu. Ya Allah. Jadi cembilin. Teh banyak protein ya, gak tau kecoa. Bilang kecoa ngeliat dia. Wah, ini parah ini. Gak boleh. Ah, lu nuduh-nuduh. Enggak, gue tadi ngeliatnya gini-gini kok pelan-pelan. Terus lu nyampenya di sini gitu. Pas aja ya. Kamu takut kecoa gak? Aku fobia banget, apalagi sama kecoa terbang. Oh iya, oh itu parah. Lebih fobia kecoa terbang apa jomblo selamanya? Jomblo selamanya. Oh iya, jadi jangan sampai dong. Katanya kecoa terbang itu kalau ada kecoa terbang di rumah itu berarti pertanda jodoh akan dekat. Betul. Jodoh itu, iya, abis mau aku undang Kalau ada kecoa terbang, ambil hap. Taruh di sini. Wih. Oh. Bener. Pikir beras, taruh di sini. Tadi begini. Tapi Tatiana sama Bima itu masih tidur sama kalian? Masih. Jadi masih. Berempat. Tapi tadi aku lihat di tayangan itu tadi ada boxnya, ada kamarnya ada, sendiri. Kita tuh box tuh sampai desain sendiri. Okay. Pokoknya yang apa gambar dari gitu. Pas beberapa bulan lalu tuh udah dia desain. Udah, cuma akhirnya pada pas... udah lahir, prakteknya ya itu hanya untuk tempat ganti baju aja. Iya. Tempat ganti baju, kamar itu buat main juga gitu ya, boxnya juga untuk ganti baju. Kenapa? Awalnya sempet Tatiana taruh situ kan, waktu Bima belum pulang Tatiana taruh situ. Terus? Cuman lama-kelamaan... Gak tega pastikan dia sendiri. Gak tega karena udah pertama lahir kepisah kan sama kita kan, di ruang inkubator. Iya. Masa kita mau pisahin lagi gitu ya, udah akhirnya deket-deket lah tidur berdua. Gue curiga nih kayaknya anaknya... Sampai gede nih deket-deket banget nih bapaknya gak boleh pisah banget kayaknya. Anaknya mau kemana, jangan-jangan Tatiana ada pacar diikutin diem-diem. Ikutin, pakai senapan angin. Gila. Hati-hati dong cowok, gak pegang tangan, tar. Gila, dia gini dikit langsung cepet-cepet. Gila, jadi sniper ya, mamanya masih sabar ya. Jadi sampai sekarang berempat masih tidur bareng, masih belum tega apa gemes aja gitu ngeliat mereka. Gak tega dan gemes. Gak tega dan gemes. Tapi ada masanya nanti... Pasti mereka harus tidur sendiri. Iya. Tapi terus kita tuh ganti-gantian, Teh. Jadi malam ini misalnya, tadi malam tidur sama siapa? Tatiana aku sama Bima. Aku sama Bima kan, iya kamu sama Tatiana. Malamnya Tatiana. Gitu. Oh gitu loh, emang maksudnya ranjangnya pisah atau... Kalian pisah ranjang? Tidak. Enggak bareng, tapi maksudnya di sisinya. Oh di sisinya buat gosip ya. Ini rating naik gak? Coba tolong dicek, langsung dicek. Enggak, hoax. Naik. Jangan sampai ya, semoga mereka langgeng selamanya. Amin. Maksudnya sisinya, jadi kan satu tempat tidur. Kan Tatiana Bima di sini. Kita ganti-gantian kan di tuh. Sisi pinggirnya. Oke. Siapa, yang gitu. Kenapa harus begitu? Apakah mereka berantem atau orang tuanya malah yang berantem? Enggak, biar mereka ngerasa adil. Oh gitu. Bahwa hari ini papa punya aku, besok papa punya. Emang mereka udah suka ngasih lihat bahwa ini papa aku atau cemburuan, apa gitu? Cemburuan. Udah jadi mulai berantem. Udah mulai. Serius? Iya. Cemburunya ngerengek itu apa gimana? Gimana? Atau gini? Gitu atau gimana? Jadi kalau misalnya kita gendong salah satu Bima misalnya, Tatiana juga mau gendong gitu. Oh langsung ngerengek gitu. Iya, jadi maunya barengan gitu. Berantem gak sih? Ini anak umur segitu udah berantem belum sih? Udah, rebutan mainan udah. Oh ada? Terus empeng, yang paling usil kan Tatiana nih. Oh Tatiana yang paling usil. Tiap kali bangun tidur nih, ngeliat si Bima masih tidur, dia cuma gini dong. Ambil ancang-ancang dari belakang, klepak mukanya di belakang. Bangunnya sama-sama. Sempengnya diambil, paling kempeng juga. Pengen copot, masuk kempengnya dia. Gila Wonder Woman loh Tatiana, keren banget. Bimanya pasrah. Bimanya apa sih gitu doang tuh. Oh Bimanya pasrah. Kira-kira kayak siapa Tatiana kayak gitu ya? Oh gitu, ini istrinya kalau bangunin suami gitu. Kerja. Pantat. Oh doyan, suaminya. Makanya slow motion saya. Coba kita lihat tayangan ini bayi-bayi yang bisa berantem ya. Ini twins juga, mereka kembar juga. Silakan. Because it's the store to get everything you need for your home. You don't need credit and you get the payment.
zusammen. Hallo. Zusammen spielen. Baik kan masih nggak ngerti kekuatan mereka sendiri, mungkin ngegeplak itu bukan berarti gimana-gimana, tapi cuma pas mau bangun aja kan, ngegeplaknya cuma pas lagi tidur aja kan. Lumayan sih sering ya, kalau sering juga? Waktu itu ada Tatiana pas lagi nonton TV gitu di kursinya, Bima tuh kayaknya mau cun, dia kan emang seneng cium gitu Bima. Oh Bima tuh lovable gitu ya. Tapi kan di depan kakaknya ngalangin nonton TV, udah Tatiananya. Pertamanya kayaknya sopan ke sayang. Sayang ditaruh dulu di sini, oke, udah. Pas nih. Sebenarnya jadi udah gimana tetap manis aja gitu. Sayang abang. Ya. Tapi ya gitu lah, baik kan. Iya, namanya juga baik. Kekuatan ininya. Iya, mereka belum punya. Itu alasan kenapa gua belum mau makein Tatiana anting. Oh, takut ini, takut ketarik-tarik. Iya. Kok gak dipakein anting sih gitu? Iya. Ya khawatirnya kepegang sama Bima, ketarik. Iya, kalau lagi. Iya kan kalau kembar apalagi apa namanya selalu bersama gitu kan. Mereka kan akan ribut atau berantem atau apa gitu. Nah kemarin tapi ulang tahun katanya ada ini spesial ya. It's like a social event juga kalian bikinnya. Ceritain dong. Iya, jadi karena Tatiana Bima kan terlahir prematur teh. Jadi berawal dari ide kita pengen memanfaatkan sosial medianya mereka. Karena kan memang awalnya aku bikinin sosial media tuh karena satu, iya ingin sharing pengalaman aja. Maksudnya apa yang terjadi keseharian aku gitu, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi juga. Nah dari situ aku pengen apa ya lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi pas kemarin ulang tahun mereka, kita punya ide bikin apa donasi. Kita kerjasama sama kitabisa.com itu untuk bayi prematur dan pejuang NICU. Jadi judulnya tuh kado ulang tahun Tatiana Bima untuk bayi prematur dan pejuang NICU. Jadi ya orang yang misalnya pengen kasih kado Tatiana Bima melalui sosmed kami gitu. Mereka sumbang ke situ langsung. NICU itu untuk yang di intensive care unit ya. Betul, karena kan pengalaman Bima sempat satu bulan tiga hari paling lama tadi lama dua minggu. Nah kemarin udah beberapa bayi kami bantu, ada yang dari luar kota juga. Sama yang terakhir kemarin ada juga secara simbolis yang ketemu langsung. Itu kita adain acaranya di RSCM. Kebetulan pas tanggal 18 itu acara hari prematur sedunia. Jadi memang kita itu kumpul semua sama bayi-bayi yang apa ya yang dulunya prematur seperti itu. Dan memang ada komunitasnya juga. Ada gitu. Gitu. Nah, karena memang masih banyak banget kita banyak, apa maksudnya bayi-bayi yang berjuang di NICU dan kami pernah mengalaminya, mengalami emosi itu. Emosi naik turun. Jadi ngerti, Mbak. Kemudian biayanya juga murah. Iya. Gitu. Ini akan jadi ongoing thing dong, berarti bukan cuma untuk kemarin pas ulang tahun akan kalian teruskan. Aku tuh prematur loh dulu. Aku prematur 2 minggu lebih dikit aku. Jadi aku apa mungkin mau dibantu juga atau gimana? Bayi loh teh. Bayi. Kita jangan bantu dia. Pernah makannya banyak. Makannya banyak. Aku sekarang makannya banyak. Tapi dulu aku kecil banget. Aku lahirnya cuma 2 kilo kecil ini bagus banget. Jadi inspirasi buat ibu-ibu yang punya bayi prematur. Coba lihat. Cara sehat bayi prematur berapa aku kilo? Berapa kilo teh? Ibuku lagi jalan-jalan mau ke rumah sakit. Tiba-tiba kata dokter ini udah kebuka. Tiba-tiba aku brojol aja kata ibuku. Belum ngedem juga udah keluar katanya. Aku masuk inkubator. Berapa minggu teh? Ingat gak? Aku pokoknya 2 minggu, iya hampir 3 minggu gitu, 2 minggu lebih. Pokoknya kecil banget 2 kilo. Itu termasuk prematur gak sih? Pokoknya kecil banget. Tapi lihat aku segede apa sekarang. Aku gak ngerti apa yang tinggi terjadi. Tinggi banget lagi badannya. Tinggi, iya. Aduh, biasa ini inspirasi jadi jangan patah semangat. Ini tipsnya, untuk ibu-ibu yang punya bayi prematur. Waktu prematur, waktu masih bayi, boleh kasih makan nutrisi yang bagus. Pas udah gede kasih tuh anaknya stop makan. Kalau gak diingat. Kita jangan lupa ditahan-tahan gitu loh. Oke, balik lagi ke ini. Jadi ini pengennya ongoing thing ya. Terus-terusan ada ya. Pengen ngajarin juga Tatiana dan Bima kalau nanti mereka udah mulai ngerti gitu ya, udah 5 tahun, 6 tahun. Ada pertanyaan, kenapa sih waktu ulang tahun pertama kok
hadiahnya nggak dikasih ke aku gitu. Oh iya. Justru pengen ngajarin. Nah ini kalian ngebantu teman-teman atau adik-adik kalian, adik-adik kamu yang lagi dinicu, lagi berjuang. Jadi untuk mengajarkan mereka empati, punya empati. Oh benar, ngajarin untuk to be giving juga, untuk selalu memberi daripada menerima. Oh manis banget. Banget. Semoga ini berkelanjutan terus. Amin. Bisa ngebantu banyak yang tidak mampu ya, harus melewati masa-masa seperti kalian kemarin gitu ya. Ini sekarang kan Tatiana sama Bima lagi izin dulu, mereka udah pergi kuliah ya, karena belum ya. Oh nyusu, oh belum kuliah ya. Kupikir mereka izin kuliah ya. Kita mau tanya ini pertanyaan-pertanyaan untuk suami istri. Suami istri ya, tapi kalian tanya ke pasangan masing-masing ya. Oke, oke. Bawa pasangan kan? Silakan istrinya dulu pilih pertanyaan yang mana, tapi harus pilih ya, tanya ke suami. Ya, oke, silakan langsung tanya ke suaminya. Oke. Boleh enggak aku misalnya liburan selama 2 minggu tanpa tanpa kalian tuh, maksudnya tanpa keluarga? Ya, sendiri aja me time. Sendiri. Boleh? Sendiri. Jangan dong. Aku yang jawab, boleh enggak? Enggak boleh. Gak kamu boleh. Maksudnya pengen pergi, kamu pengen ke Maldives. Aku enggak mau. Ya aku bayarin, soalnya aku berlebihan uangnya. Aku sendiri belum pernah sih ke Maldives, cuma aku kasih tiketnya ke kamu. Pergi kamu yang lama. Pergi kamu perlu mikuin. Aku mau sendiri. Kamu udah bau susu, udah bau itu iler bayi. Togu mau. Mau. Aku setelah punya anak tuh beneran deh. Jadi paling lama tuh 2 jam kalau memang kerja ya. Maksudnya pergi tuh udah. Aduh yang kayak restless. Kita aja nonton nih, nonton kemarin nonton film Justice League aja. Kepikiran oh, lama anak. Filmnya tuh. 2 jam kan gitu. Yang jam berapa? Aduh. Kangen sama anak-anak. Aku dengar kamu yang ke belakang itu bioskopnya ya, kamu bilang tolong cepetin dong. Kalau gitu kan endingnya aja. Fast forward coba kamu yang pilih sekarang. Ya udah deh kalau gitu. Enggak jadi ya. Tiketnya ke Maldives aku kasih kamu aja ya. Naik ini. Apa? Naik angkot. Saya enggak jadi deh, makasih deh. Naik charter. Pertanyaan terakhir untuk sang istri, silakan. Sebutkan 3 hal yang bikin aku kece banget ketika jadi orang tua. Asik. 3 hal. 3 hal. Jadi orang tua. Jangan ya, orang tua ke episode ini. Orang tua, protektif. Protektif. Ya, dia emang, ya dari aku ambil kan aku cerita, dia bersihin toilet sebelum aku masuk. Oh, oke banget loh. Sampai toilet cewek lu? Inval bisa. Itu, oke, berikutnya. Dia, aku senang karena untuk keluarga berarti dia lindungin banget. Terus, ya bawel. Bawelnya karena overprotective kan, perlu. Romantis. Jadi ternyata waktu jadi suami kurang romantis, tapi jadi ayah dia romantis. Oh. Semoga romantis ini selalu ada untuk kalian. Ini ada kado untuk Tatiana dan Bima ya, kemarin ulang tahun. Yeah, ini untuk yang mana nanti dilihat aja. Oh ini untuk Tatiana. Ini untuk Bima. Ini untuk Bima, atau silahkan pilih aja deh, boleh ditukar juga. Thank you. Semoga kalian bahagia terus, anak-anak sehat terus, sampai gede nanti. Mungkin suatu saat nanti kita wawancara mereka juga gitu kan. Abis ini jangan kemana-mana, ini masih ada 1 segmen lagi, segmen resep masak. Ya kan, jadi siapin, ada notes. Notice. Udah nggak pakai notes ya, pakai gadget ya sekarang. Oh ya udah, catat aja silakan. Dan kita berarti ketemu lagi besok kalau gitu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat ulang tahun Tatiana dan Bima.